Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat anggota DPD RI, yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang, pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, pimpinan partai politik di lingkup Provinsi Sumatera Barat, Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat, Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pimpinan BUMN, BUMD, Niniak Mama, Alim Ulama Bundo Kanduang, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, acara rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2024-2029 pada hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2024 dimulai. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang didahului dengan pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Haji Raflis SH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4 mendatar 3415 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2024-2029. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat angka 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 524/PL.01.9 mendatar SD -13/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal usulan calon terpilih anggota DPRD guna pengucapan sumpah dan janji. 2. Surat Gubernur Sumatera Barat nomor 120/502/PEM mendatar OKDA mendatar 2024 tanggal 9 Agustus 2024 perihal usulan peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat hasil pemilihan umum tahun 2024 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2019-2024. Memutuskan menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2024-2029. Kesatu, meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam laporan keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2024-2029 dan kepadanya diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah -janji. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah -janji dan berakhir pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa jabatan tahun 2024-2029 telah melaksanakan masa jabatannya selama 5 tahun.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2024 Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salinan disampaikan, keputusan ini disampaikan kepada 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta dan 28 masing-masing anggota dewan yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4 mendatar 3415 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2024-2029, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2024-2029, nomor nama partai politik daerah pemilihan. 1. Dr. Andreas Haji Muhyiddin MM, PKS, Sumbar 1. 2. Haji Gustami Hidayat, SPT, MP, PKS, Sumbar 1. 3. Muhammad Yasin, STP, PKS, Sumbar 2. 4. Haji Rabinal Esa, MH, PKS, Sumbar 3. 5. Nurna Epa Karmila, PKS, Sumbar 3. 6. Hanapi Lubis, PKS, Sumbar 4. 7. Haji Isat Apar, SCMED, PKS, Sumbar 5. 8. Sofian Henry, SPDI, MM, PKS, Sumbar 6. 9. Dr. Andes Nu Firmawansa, APT, MM, PKS, Sumbar 7. 10. Haji Muklasin, SSI, PKS, Sumbar 8. 11. Epi Yandri Rajo Budiman, Partai Gerindra, Sumbar 1. 12. Peri Mulyadi SH, Partai Gerindra, Sumbar 1. 13. Jempol, Partai Gerindra, Sumbar 2. 14. Dr. Insinyur Haji Indra Catri MT, Partai Gerindra, Sumbar 3. 15. Ade Putra, Partai Gerindra, Sumbar 4. 16. Khairuddin Simanjuntak, Partai Gerindra, Sumbar 5. 17. Nur Kalis Datuk Bijo Dirajo SPT, Partai Gerindra, Sumbar 5. 18. Haji Roni Mulyadi SE Datuk Bungsu, Partai Gerindra, Sumbar 6. 19. Mario Sah Johan, Partai Gerindra, Sumbar 7. 20. Muklasi Syubtu Abid STMM, Partai Gerindra, Sumbar 8. 21. Muhammad Ikra Cisa Putra SSTMM, Partai Golkar, Sumbar 1. 22. Dr. Handa Haja Siti Izazi Aziz, Partai Golkar, Sumbar 2. 23. Laswardi Erman SH, Partai Golkar, Sumbar 3. 24. Sulkarni Said Esos SH, MSI, MMMH, Partai Golkar, Sumbar 4. 25. Dr. Handa DRH Nela Abdika Zamri, SKH MM MSI, Partai Golkar, Sumbar 5. 26. Haja Zatzai Kasni, SEMM, Partai Golkar, Sumbar 6. 26. Haji Zuldapri Dharma SH, Partai Golkar, Sumbar 6. 28. Yogi Pertama SE, Partai Golkar, Sumbar 7. 29. Zarpi Deson SH, Partai Golkar, Sumbar 8. 30. Nanda Satria SIP, Partai Nasdem, Sumbar 1. 31. Haji Irwan Suldani SEMM, Partai Nasdem, Sumbar 1. 32. M. Darmi, Partai Nasdem, Sumbar 2. 33. Asri SE, Partai Nasdem, Sumbar 3. 34.
Selamat Simamora, SEMSI, PAS Partai Nasdem, Sumbar 4. 35, Haji Ilson Chong, SEMM, Datua Mongguang, Partai Nasdem, Sumbar 5. 36, Erik Hamdani, SE, Datua Ambasa, Partai Nasdem, Sumbar 6. 37, Haji Abdul Rahman, Partai Nasdem, Sumbar 7. 38, Bakri Bakar SH, Partai Nasdem, Sumbar 8. 39, Haji Indra Datua Rajolelo SHMM, Partai PAN, Sumbar 1. 40, Hendra Halim, Partai PAN, Sumbar 2. 41, Ridwan Datua Tunbijo, PAN, Sumbar 3. 42, Haji Musli M. Nur, SPD, PAN, Sumbar 4. 43, Haji Daswanto, SE, PAN, Sumbar 6. 44, Mas Rial SH, PAN, Sumbar 6. 45, Lastuti Darni, SPD, PAN, Sumbar 7. 46, Mahyatul SE, MSI, PAN, Sumbar 8. 47, Gino Irwan, Partai Demokrat, Sumbar 1. 48, Beni Saswin Nasrun, Partai Demokrat, Sumbar 2. 49, Haja Yesi Endriani, SM, Partai Demokrat, Sumbar 3. 50, Ali Muda SH, Partai Demokrat, Sumbar 4. 51, Haja Aida SH, Partai Demokrat, Sumbar 5. 52, Jepri Masul SE, Partai Demokrat, Sumbar 6. 53, Agus Sahdeman SE, Partai Demokrat, Sumbar 7. 54, Doni Harzipa Yandra SIP MA, Partai Demokrat, Sumbar 8. 55, Haji Nofrizon Esos MM P3, Sumbar 3. 56, Sawal SH Datuk Putih P3, Sumbar 4. 57, Wirman Datua Pangeran Nan Putih SH P3, Sumbar 5. 58, Insinyur Wenti MSI P3, Sumbar 6. Lima puluh sembilan, Haji Daswi Petra, SE, MSI, Datua Manjinjang Alam, P3, Sumbar 7. 60, Albert Hendra Lukman, SE, PDP, Sumbar 1. 61, Parel Oriano, PDP, Sumbar 6. 62, Sri Komala Dewi, SPDI, PDP, Sumbar 8. 63, Firdaus SAI PKB Sumbar 1. 64, Donizar PKB Sumbar 4. 65, Bagas Panyusunan Nasution PKB Sumbar 6. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2024 Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohaniwan disilahkan mengambil tempat. Rohaniwan Agama Islam mengambil posisi di sebelah kanan. Rohaniwan Agama Katolik disilahkan mengambil posisi di sebelah kiri. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang berkenan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2024-2029.
sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4 garis datar 3415 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2024 sampai 2029 tanggal 27 Agustus 2024. Sebelum saya mengambil sumpah saudara, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir, juga yang penting sekali saudara, bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Tuhan akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Katolik, demi Allah saya berjanji untuk semuanya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2004 tahun 2009 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia untuk yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Penanda tanganan berita acara sumpah janji. Sebelumnya, kepada perwakilan disilahkan mengambil tempat. Perwakilan 1, Bapak Albert Hendra Lukman SE dan Ibu Nurna Eva Karnila. Rohaniwan disilahkan mengambil posisi di sebelah kanan. Penanda tanganan pertama oleh Bapak Albert Hendra Lukman SE. Selanjutnya, oleh Ibu Nurna Eva Karmila. Selanjutnya, oleh Rohaniwan.
Selanjutnya, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Kepada rohaniwan, disilahkan kembali ke tempat duduk. Penyematan Pintuas Sakato oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang kepada perwakilan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2024-2029. Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, berikut penyerahan pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, berkenan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024, disilahkan mengambil tempat. Dan kepada pimpinan sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat, disilahkan mengambil tempat. Berkenan unsur pimpinan untuk dapat mengambil posisi. Baik, selanjutnya kita saksikan penyerahan palu pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tahun yang silam saya mendapatkan palu ini dari Bapak Irsyad Safar sebagai wakil, sebagai ketua sementara. Dan pada hari ini saya serahkan kembali palu ini kepada Pak Irsyad Safar sebagai ketua sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat di Selanjutnya, penyerahan buku memori jabatan. Baik, terima kasih. Mohon izin diabadikan sejenak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024, disilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kepada pimpinan sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat, disilakan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri.